Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai ini dia sumpahan mulut puaka. Tua kutuk tak sedar diri, Diva AA komen bikin mami panas. Apa yang Diva AA komen tu? Takutnya Cik Koci. Okey, jom kita tengok. Nama pengacara sensasi Azwan Ali bukanlah asing dalam industri hiburan kerana sering melontarkan kata-kata dengan lantangnya terutama di media sosial. Terbaru, Azwan atau lebih dikenali Diva AA meluahkan pandangan mengenai tindakan juri yang sering memberikan komen secara berlebih-lebihan tanpa menjaga perasaan peserta yang bertanding dalam program reality. Azwan berkata dia akui setiap juri berhak mengeluarkan pandangan, tetapi perlulah berlandaskan cara penyampaian yang betul supaya tidak dipandang hina, terutama ditayangkan secara langsung di kaca televisyen. Perlu ada batas apabila nak mengamuk atau menghentam peserta. Mas Idayu berhak menegur, tetapi ada cara yang lebih baik, berlapik dan beretika sebagai tanda sayang kepada peserta. Trend Mas Idayu sembur orang ni terus terang saya cakap sudah basi untuk 2023, ujar Diva AA kepada utusan Malaysia. Azwan Ali tegur Mas Idayu sebab sayang. Macam membalas balik kenyataan Mas Idayu kan? Kata Azwan, dia menegur Mas Idayu dengan pandangan ikhlas sebagai rakan yang pernah bekerjasama sewaktu menjayakan program Lagu Cinta Kita Dua pada 3 tahun lalu. Tambahnya lagi, sekiranya dia berada di tempat Sisi Iman pada ketika itu, berkemungkinan juga sudah meninggalkan terus set semasa siaran langsung. Saya tegur sebab sayang pada Mas Idayu. Kalau saya berada di tempat Sisi Iman, mungkin saya sudah tinggalkan terus set semasa siaran langsung. Tak dinafikan, nyanyian Sisi kedengaran agak sedikit sumbang dan seperti merosakkan lagu tersebut. Tapi tegurlah secara baik kerana mereka juga insan seni dan program ini juga adalah berbentuk santai kekeluargaan, jelas Azwan Ali. Dalam masa sama, pemilik nama Muhammad Azwan Haji Ali meminta Mas Idayu supaya menjaga maruah seseorang tanpa memberikan sebarang alasan dengan mengatakan ia dilakukan kerana sayang kepada peserta. Itulah jawapan paling selamat sebab sayang. Ini bukan soal sayang, tetapi maruah seseorang. Walaupun saya tidak pernah dipanggil mana-mana stesen televisyen jadi juri sebab mungkin produksi ingat mulut saya lagi laser dari Mas Idayu. Bagi saya, menjatuhkan maruah seseorang dalam keadaan sebegitu adalah tidak boleh diterima. Bagilah alasan apapun, tetap tidak dibenarkan, kata Diva AA. Terdahulu, Mas Idayu mengkritik nyanyian pasangan sepupu Naim Daniel dan Sisi Iman sewaktu membawa lagu Jampi versi keroncong sehingga membuatkan penyanyi wanita itu mengalir air mata di atas pentas. Susulan itu, tindakan Mas Idayu mengundang kecaman ramai sehingga netizen menyuruh penyanyi dangdut berkenaan memberanikan diri menyertai pertandingan nyanyian Gegar Vaganza pada masa akan datang. So kali ini Cik Koci memang betul-betul bersetuju dengan pendapat Diva AA. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.